Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai Hai Kes, Kes, semoga semoga semakin semakin sukses sukses saja saja kamu kamu semuanya semuanya ya. ya. Dan Dan rezeki rezeki semakin semakin lancar lancar dan dan sehat-sehat sehat-sehat selalu. selalu. Sudah waktunya ngecas nih Kes. Udah habis-habis nih stromnya. Betulnya ini sudah dicas sih, tapi gak masuk-masuk kemarin seharian ya. Ini kali ini nanti kita akan bongkar dan kita servis. Oke, kita cas. Kita masukkan jacknya. Nah, ini juga sudah merah, berarti sudah connect ya antara sprayer dan charger ini. Kita colokkan ke 220 PLN ya. Tapi kemarin nih seharian nggak masuk-masuk guys. Coba kita cek ini outputnya berapa berapa volt nih keluaran dari output charger ini. Oke, negatif sini. Kanan sebelah kiri positif ini. Oke. Kita coba berapa volt sebetulnya. Soalnya kemarin nih nggak masuk-masuk ya seharian. Tetap saja habis akinya. Wow, 5,3. 5,3 guys keluaran dari chargernya. Pantesan nggak masuk ya seharian ya. Sudah dibuka ya ini apanya, ini kelihatan gosong nih, ada resistor 2 watt terlihat gosong. Nanti kita tes dengan avometer ya. Kita panasi dulu soldernya. Kita copot R yang hitam tadi kebakar ya. Kita copot dulu nanti diganti. Ternyata mati betulan. Gak bergerak sama sekali. Oke, kita ganti saja. Sudah kita copot, ini dia barangnya. Resistor 2 watt 0,15 ya. Ternyata kita coba masih belum keluar tegangannya guys, mungkin ada yang lain lagi ya. Ternyata diodanya juga mati, ini kita ganti. Kita tes, kita bolak-balik
Ternyata mati guys, bolak-balik bergerak semua. Sudah kita ganti, tapi ini bukan dioda biasa ya, ini dioda tegangan tinggi, frekuensi tinggi ya, lain dengan dioda biasa. Oke, kita coba apakah mau keluar tegangannya dengan sempurna. Oke, sudah. Ini keluar 14 volt. Kita coba, ini kita masukkan ke semprotan. Oke, 12 volt. Ini tegangan yang dari aki ya, karena belum kita tancapkan di PLN 220-nya. Oke, kita masukkan, ternyata menjadi 13. Memang begitu ya, lebih tinggi dari tegangan di aki supaya bisa full 12 volt. Kalau di bawah nggak bisa full ya akinya. Kalau mau turun berarti akinya bagus. Kalau tegangannya mau turun, kalau nggak mau turun berarti akhirnya sudah soak. Sampai di sini, coba kita untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.